Ya, Telkom Indonesia dan BRI bekerja sama dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan layanan berbasis satelit. Kerjasama ini akan meningkatkan nilai tambah bagi masing-masing perusahaan BUMN. Guna meningkatkan layanan teknologi berbasis satelit, PT Telkom Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Penandatanganan ini dilakukan di gedung BRI pada 30 Juli 2020 dan disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Nota kesepahaman antara Telkom dan BRI yang menjadi landasan untuk kerjasama mencakup pemanfaatan yang saling menguntungkan baik secara sewa atau model bisnis lainnya atas kapasitas-kapasitas satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telkom Group. Selain itu, mencakup juga tentang perencanaan pengembangan bisnis hingga sertifikasi untuk pengembangan karyawan di bidang satelit. Erick mengungkapkan kerjasama ini untuk mendorong BUMN untuk saling mendukung dan menciptakan nilai tambah. Kami di kementerian sangat mengharapkan penggabungan data yang ada di kementerian BUMN dan juga kementerian lain dan tentunya BUMN yang ada di kementerian ini menjadi hal yang sangat prioritas. Sebagai bank BUMN dengan aset terbesar, BRI merupakan satu-satunya bank yang mengoperasikan satelit di Indonesia. Menurut Direktur Utama BRI Sunarso, kerjasama Telkom menjadi langkah strategis bagi BRI. Melalui digital dan kemudian yang kita bilang go faster. Mudah-mudahan kita main di volume yang besar, melayani orang yang banyak, tapi dengan biaya yang murah. Karena semuanya kita digitalkan, maka kita akan dapat efisiensi yang kita sebut go cheaper tadi. Dan semuanya itu akan butuh jaringan. Sementara Direktur Utama Telkom Indonesia, Ririk Ardiansyah, menyebut kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing perusahaan. Kita punya itu sebenarnya sudah mulai, termasuk yang BRI punya itu sudah mulai bukan yang optimal lagi gitu ya. Jadi kayak ada satelit yang mungkin disebut ATS atau broadband yang nantinya speednya seperti Pak Narso sampaikan bisa sangat besar. Itu juga satu yang akan perlu kita perhitungkan juga. Dan kemudian juga tahun 2022 kemungkinan juga LEO Low Earth Orbit Satellite juga akan muncul. Salah satu yang dorong kuat adalah Elon Musk gitu. Itu juga akan muncul. Itu juga cukup menjanjikan juga untuk dipakai terutama kalau kita barangkali untuk daerah terpencil. Diharapkan kerjasamanya ini dapat semakin meningkatkan kualitas produk dan layanan BUMN dalam pemanfaatan teknologi digital terkini.